Sebelum tutup lensanya dibuka, gue minta tolong sama kalian untuk klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasi. Halo teman-teman, buat kalian yang baru lihat channel gue ucapin selamat datang. Dan yang sebelumnya udah pernah lihat channel gue ucapin selamat datang kembali di channel. Sekarang gue lagi sama teman gue, kenalan dulu. Kenalin, nama gue Sahla. Kalian kalau mau tahu gue, kalian bisa cek IG gue di sini. Nama aku Dewi Rahmawati. Kalian bisa follow IG aku di atas ya. Oke, jadi sekarang kita mau ngeprank teman kita, teman sekelas kita. Orangnya ada di sini. Ya benar ini. Jadi ceritanya mereka dua lagi di jalan dekat rumahnya dia. Terus nanti terserah mereka mau bilang apa. Langsung aja kita mulai. Mulai. Jadi tuh namanya Anis. Kalian bisa kepoin IG-nya di sini. Ayo, kipas. Jadi ceritanya kan ini lagi di jalan, jadi buat biar dia percaya kalau kita lagi di jalan itu kita pakai kipas. Ya lama guys, maaf ya. A few moments later. Gak semangat. Aduh. Kenapa? Ternyata paceng, gak ada paket. Target kita yang pertama itu gagal, langsung aja kita target yang kedua. Namanya tuh Dwi, orangnya yang ini. Ya, yang ini kalian bisa kepoin Instagramnya dia di sini juga. Ceritanya lagi sama dia. Halo, assalamualaikum Wi. Dewi bisa minta tolong gak Wi? Apa? Ih, tolongin apa Wi? Iya, apa dulu? Dompet Lala ketinggalan di rumah. Gimana tuh, Lala lagi di CCM tapi dompet Lala ketinggalan di rumah Lala sama si Dewi. Terus? Terus dompet Lala ketinggalan di rumah. Lala udah makan tapi Lala ketinggalan di rumah dompetnya. Ih, malu banget. Gue cuma ada gocap. Ya lah, takut lah, malu gimana dong. Ya udah, diem dulu di situ. Emang Dewi gak bawa? Ih, kan tadi kan abis ke guardian, niatnya kan Lala mau jajanin si Dewi. Terus Lala gak bawa duit. Gak ada, sumpah, ada cuman gocap keluar. Sombong amat. Soalnya lo nelfon ayah lo gak diangkat-angkat. Emang Dewi gak megang? Dewi megang berapa, Wi? Tinggal 30.000. Kan ke guardian. Terus hilap ke guardian, kebanyakan belinya. Taunya uangnya tinggal 30.000. Makanya hampir 100.000 lebih. Gimana? Gue gak ada segitu mah. Gimana? Minta tolong yang lain apa ya? Yang di daerah Cibinong teman kita siapa sih? Regan. Ih, dia rumahnya jauh. Iya. Enggak, di Depok, dekat. Depoknya enggak jauh, situ. Apa namanya teh? Pokoknya di situ lah, enggak jauh. Tahu gue juga. Temen yang cewek ada enggak? Diska lagi tes. Tes di mana? Kalau enggak diem dulu di situ, telepon aja Lala lagi. I checklist Wi, gimana dong, masa kabur? Cuci piring kayak sini terus. Ya Allah, salah. Atau kan,
Lala tuh benar-benar ngerasa tadi udah dimasukin di dompet duitnya. Terus tahu-tahu gak ada. Mana tuh? Ya udah Dewi, kayaknya lah bakalan kabur deh sama Dewi. Nih Dewi. Janganlah ih. Enggak apa-apa. Ayo Wi. Ih beneran lah, serius mau kabur. Panik nih Dewi, ya Allah. Ih gimana dong Wi? Ih, kalau kata Lama, Dewi dulu keluar. Baru nanti Lala, Dewi duluan ya pergi naik angkot. Serius. Ya udah nanti kita ke pura-pura ke kamar mandi aja. Kan belum dibayar gimana? Iya nggak bakal ketahuan. Malu banget lah pasti nanti diliatin. Gimana tuh ya Allah? Mana udah pada kerja semua lagi belum pada pulang. Ya udah Dewi, makasih ya. Iya. Tunggu Wi, Wi. Wi. Dewi, Dwi. Jangan tahu lah, panik ini ya Allah. Dwi. Dwi. Wi. Dwi. 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 Wi. Duit. 2 hours later. Duit. 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 Oi. Say hello dulu dong. Hah? Say hello, salam. Dia jelas suka dulu. Dia masuk YouTube gua. Saya lalu dulu. Najis. Maaf ya Wi. Maaf. Ih makasih baik banget Dwi, ya Allah. Nggak nyangka Dwi. Oh dia habis jajan, habis jalan-jalan itu kemarin. Kenapa ada gitu. Nulis itu? Ya kan kata gua saya lalu dulu YouTube gua. Maafin ya. Dwi malas banget. Nggak. Makasih udah jadi dimatiin. Alhamdulillah, ternyata di dunia ini masih ada orang baik. Dan juga punya teman yang baik punya di. Sekarang kita ke target yang ketiga. Itu masih teman kita, teman kelas kita namanya Hilda. Jadi fotonya ada di sini. Kalian juga bisa kepoin IG-nya di sini. Assalamualaikum Hilda. Hilda bisa minta tolong enggak? Hilda Lala lagi ditajur. Hilda kan Lala sama Dewi berdua. Nah, terus motor Lala mogok. Kan awalnya tadinya Lala mau COD no di Hambalang. Terus abis itu Lala sekalian muter kan sama si Dewi. Ya udah cari konter dulu. Ya udah motornya tunggu taruh dulu kali ya. Enggak. Ya udah beli baru. Sombong amat. Ya udah. Nanti Lala pap ya lokasinya. Udah, assalamualaikum. Nanti lo telepon lagi ya. Iya. Sekarang kita pap. Dari Dewi. Hilda.
Hilda. Kenapa? Gak apa-apa. Malikan. Gimana dah? Gimana? Gimana? Be aja. What? What the fuck? Anjir. Celo dulu dong. YouTube gua nih, anjir. Oh, lu mau nyari konten? Wih. Hilda, makasih. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, jangan lupa kasih saran di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.